Korem 01 Sukolilowongsa melaksanakan restocking tabur benih ikan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan di pedalaman Desa Blangporo, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan sosial tersebut dilakukan Korem 01 Sukolilowongsa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia dengan membantu sebanyak 30.000 benih ikan nila untuk masyarakat pemuda setempat. Pelepasan benih ikan nila dilakukan secara simbolis oleh Dandim 013 Aceh Utara Kapolres Losmawe Kasitar Korem 01 Sukolilowongsa dan para muspika. Kasitar Korem 01 Sukolilowongsa Letkol Infantri Mulyadi mengatakan bantuan sebanyak 30.000 benih ikan tersebut merupakan dari Komandan Korem 01 Sukolilowongsa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 TNI. Baik, dalam rangka HUT TNI yang ke-76, Korem 01 Sukolilowongsa melakukan berbagai kegiatan sosial, diantaranya pemberian sembako dari Komandan Korem untuk kaum duafa dan korban konflik secara door-to-door kepada masyarakat. Kemudian saat ini juga Komandan Korem 01 Sukolilowongsa juga memberikan bantuan kurang lebih sebanyak 30.000 bibit ikan Manila Hormon kepada pemuda dan masyarakat di Kecamatan Nisam Antara, khususnya di Desa Blangporoh. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan segala potensi alam yang ada di wilayah itu, khususnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemuda setempat, sehingga melalui bantuan ini diharapkan kesejahteraan dan ekonomi mereka bisa meningkat di tengah pandemi saat ini. Menjelang HUT TNI ke-76 kali ini, Korem 01 Sukolilowongsa mengadakan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan membangun, salah satunya mengembangkan budidaya ikan nila. Ikan nila diyakini mudah dalam pemeliharaan dan permintaan di pasar cukup tinggi. Ikan nila juga menyesuaikan lingkungan dengan cepat, sehingga angka hidupnya tinggi. Di daerah Nisam Antara merupakan desa pedalaman di Aceh Utara yang dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat pemuda Nisam Antara, diharapkan bisa memberikan bertambahan nilai ekonomi warga sekitar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.